Kembali lagi di channel saya, Nicola Surya Dwanto. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang jalur percabangan dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Purworejo. Jalur percabangan ini hanya sekitar panjangnya 11 km dan dibuat pada sekitaran tahun 1900-an. Jalur ini dulunya untuk logistik militer, karena di Purworejo itu adalah kota yang relatif baru dan termasuk aman di Jawa Tengah. Jalur ini kemudian aktif hingga tahun 1980, tapi di tahun 1990 jalur ini dioperasikan kembali. Lalu pada bulan November 2010 jalur ini kembali nonaktif karena sarannya yang sudah tua dan penumpangnya yang tidak memadai. Jalur jalur percabangannya saat ini untuk menyimpan gerbong TTW, ya, gerbong TTW dari ujung sana, dari mana tuh jembatan itu sampai ke sana. Ini kan jeneng nih ya? Iya. Nah ya. Untuk ini apa jadi peletakan gerbong-gerbong ini yang diparkir di sini saya kurang tahu. Tan bro. Kurang tahu nih sejak kapan gerbong-gerbongnya diparkir. Ya. Kita semenjak nonaktif ya, seneng. Ya. Saya akan mencoba melihat salah satu gerbongnya. Sing iki ya. Ini sebenarnya ada atapnya, ada penutupnya, terus ya dimaling orang. Bentar. Nah, untuk di dalam gerbongnya tuh seperti ini, hanya ya kosong sebenarnya. Sebenarnya tuh di atas ini ada atapnya, tapi udah dicuri orang kemungkinan. Nah, sama kayak yang di sini. Di sini kan ada atapnya, masih ada nih. Tuh. Fungsinya untuk apa ya? Untuk semen, pupuk, sama mungkin apa lagi gitulah. Ini gerbongnya ini asalnya tuh dari stasiun Karangtalun, tapi ya diparkir di sini karena mungkin di Karangtalun sana tuh jalurnya sudah penuh. Sebentar, saya coba ke sana. Melihat jalur kereta apinya yang sudah lama nggak dilewatin spur nih. Nah, ini untuk relnya tuh sudah mulai berlumut nih. Nih. Sudah mulai berlumut dan ini untungnya bantalannya sudah beton. Coba bantalannya baja kayak di lintas Purwosari Wonogiri itu. Relnya itu nggak bisa copot tuh sama bantalannya. Dah nyatu. Nah, ini untuk apa tuh suspensinya? Coba saya ke sana lihat. Oh, berarti ini 2011 nih. Nah, untuk aduh, koplernya tuh seperti ini. Ini untuk sambungan rem udara dan gerbongnya ya seperti ini. Bentar. Saya ambil foto buat thumbnail. Nah ya seperti ini gerbongnya. Ini di sepanjang jalur lintas Purworejo hingga Kutoarjo hingga Purworejo itu ada halte Besole, halte Batoh, halte Grantung, halte Kenteng, sama stasiun Purworejo yang jadi stasiun terminus jalur ini. Untuk saat itu pada 2010 itu
Kereta terakhir yang beroperasi adalah feeder Purworejo. Bentar, coba saya buka Google lagi. Nah, feeder Purworejo itu menghubungkan dari stasiun Kutoarjo hingga Purworejo yang ditarik oleh lokomotif BB300. Ini kondisi jalurnya saat ini sudah dipenuhi rumput. Ini dengar-dengar ada rumor kalau jalur ini akan segera diaktifkan kembali untuk dielektrifikasi dan stasiun Purworejo-nya itu jadi kayak deponya, depo KRL. Kan di sana ada pasar tuh, sebelah stasiunnya. Nah, pasarnya itu kan udah dirobohkan karena sewa kontraknya sudah habis. Otomatis kan jadi lahannya luas. Nah, mungkin lahan itu juga akan digabungkan dengan lahan stasiun Kutoarjo yang sekarang, Purworejo yang sekarang untuk dijadikan depo KRL. Ini saya rekamnya pada tanggal 16 Juni 2022. Sebab saya bentar lihat yang ke sana, yang sebelah sini. Sebelah sana kan udah. Di sebelah sini dipenuhi rumput semak nih. Berat kosongnya 14 ton. Jadi jalurnya itu masih bisa berfungsi dari sekitar jembatan sana tuh sampai Wesel. Wesel yang nyambung ke jalur hilir. Masih bisa buat langsiran lah kemungkinan. Nanti untuk foto-fotonya saya tampilkan di akhir video. Biar lebih jelas, kalau ini pakai video kan banyak yang backlight, jadi nggak kelihatan objeknya. Dan videonya saya akhiri sajalah di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nantikan video saya yang selanjutnya. Mantap, dan ini KA Fajar Utama Solo akan segera melintas di JPL 613 Kutoarjo.